pas nampakkan dirimu. Udah berapa nama calon wakil gubernur kita? Udah berapa besar? Ya pasti dari setiap partai politik ada mengusulkan nama-nama. Tadi kesepakatannya bukan hanya dari saya, tapi dari partai koalisi juga. Oh, belum ada besarnya, dari 10 nama, 20 nama? Dari masing-masing ada yang mengusulkan. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau di luar partai, Pak? Ada, dari luar partai juga ada yang tokoh-tokoh kita di Sumatera Utara, kepala daerah yang potensial, yang memang secara kinerjanya baik di masyarakat dan kerja pemerintah juga baik. Itu nama Pak Wiwik ya, Pak? Salah satunya. Pak, kalau Pak Wiwik kan dari PDIP itu, Pak, gimana tuh pandangannya? Ya itu dia, makanya kan saya sampaikan kita baik secara pribadi dan secara kepartaian pasti ada komunikasi dengan partai-partai yang ada di Sumatera Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.